Kembali lagi dengan kelompok 3. Halo teman-teman. Dari video pembukaan tadi, pasti kalian sudah tahu kan kalau kita dari kelompok 3 di kegiatan P5 ini yang bertema gaya hidup berkelanjutan. Nah, di hari kedua ini teman-teman, kita masih melanjutkan prakarya kita yang belum selesai, yaitu membuat tempat pensil dari bahan utama kardus bekas. Oke, setelah itu nih ya teman-teman, karena di 2 menit ke depan kita akan melihat keriuhan kelompok 3 dalam menyelesaikan prakaryanya, dan tunggu hasilnya. Bye bye. Nah, di sini kita sudah mulai masuk ke tahap nempel-menempel, teman-teman. Nah, di sini kita sudah mulai masuk ke tahap menyusun, teman-teman, dan dilanjut menyatukan kerangka satu ke kerangka yang lain dengan menggunakan lem tembak, teman-teman. Nah, dari sekian banyaknya keriuhan kelompok 3 ini dalam membuat tempat pensil dari bahan utama kardus bekas, akhirnya kelompok 3 dapat menyelesaikannya, teman-teman. Apakah kalian pengen tahu hasilnya? Pasti kalian pengen tahu kan? Oke, dan ini hasilnya, teman-teman.